فيها khususnya para ulama, para habaib, para ayahanda, para sesepuh, para kiai, para guru-guru sekalian yang hadir, dari para habaib dan para dai dan para ulama, dan hadirin hadirat sekalian yang hadir, dan juga semua yang menyaksikan acara ini lewat streaming langsung website www.majlisrasulullah.org, dimanapun Anda berada, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf di malam hari ini tidak bisa belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul kembali di bersama jamaah sekalian, namun secara qalbiyah dan ruhiyah ikatan kita insya Allah terus semakin kuat dunia dan akhirah, di dalam satu perjuangan, di dalam satu cita-cita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebahagiaan dunia dan akhirah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kembali kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari sebelum kita meneruskan dengan kitab Risalatul Jami'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law anna ahadakum. Law anna ahadakum. Idza arada. Ayya'tiya ahlahu. Faqala. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan. Wajannib syaitana ma razaqtana. Fa innahu. إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه إمام بخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا سيدنا محمد. Kami datang kepadamu, kami datang kepada seruanmu, ya man dallana wahadana, dengan hak bukan dengan ha. Kami datang kepadamu, wahai yang menyeru kami, labbaik ya man dallana, wahai yang memberi jalan yang mulia kepada kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadana berarti yang mengasuh dan mengumpulkan kami di dalam satu saf umat ini, bukan memecah belah. Maka inilah makna kalimat wahadana, yaitu yang menyatukan umat, yang terus berusaha menghilangkan perpecahan antara umat,
dan yang terus berusaha untuk agar umat ini selalu berada dalam kesatuan dan di dalam asuhan, satu asuhan terluhur atau asuhan dari makhluk yang paling mulia mengasuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicipta oleh Allah SWT untuk mengasuh kita di dunia dengan ajaran-ajaran luhur dan di akhirah dengan syafaatul kubra. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudariku yang kumuliakan, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memohon, yang telah memohon kepadanya jutaan miliaran jiwa dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, memberi siapa yang dikehendakinya untuk diberi, memberi siapa yang lainnya yang tidak ingin diberi olehnya hajatnya, tapi diangkat darinya satu musibah, dan tidak memberi doanya tapi menghapuskan dosanya. Berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, aku gembira dengan datangnya, kalau datang musibah, waliyadzubillah. Ini imannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Seraya berkata, aku gembira jika datang musibah. Kenapa? Musibah itu bukan pada imanku. Musibah pada iman itu yang paling bahaya, yaitu kekufuran. Ini musibah cuma musibah yang ada di duniawiku saja. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, yang kedua, keberuntungan musibah yang datang itu, yang pertama bukan kepada imanku. Yang kedua, musibah itu akan menjadi penghapus dosaku. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatku dengan datangnya musibah itu. Maka aku gembira dengan datangnya musibah. Demikian keadaan orang-orang yang sudah ditinggal lari oleh musibah. Musibah sudah tidak mendekatinya lagi. Namun ia selalu berdoa, riwayat sahih Bukhari, Allahumma rizukni mautas syahadah fi baladi rasulik. Wahai Allah, berilah aku mati syahid, tapi mati syahidnya di tanah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wafatlah beliau, dikabul oleh Allah sebagai syahid dan sebagai orang yang wafat dan dimakamkan bukan di tanah wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu, Allah beri lebih dari yang ia minta. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sampailah kita pada hadis ini, di mana hadis ini hadis yang simpel saja, ringkas saja, hanya sekedar bacaan untuk suami istri ketika melakukan jima. Namun kalimat ini membuka rahasia keluhuran untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayati alahu bakhala." Jadi ketika ia akan bersetubu dengan istrinya, ia membaca Allahumma jannibni syaitan, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Nah, kalau ia membaca itu, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan kau berikan. Jika dari persetubuhan itu Allah tentukan terjadinya keturunan, maka lam yadurruhu syaitan abada. Syaitan tidak bisa menipunya dan tidak bisa mengecohnya dan tidak bisa menyesatkannya. Abada. Selamanya. Tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Menunjukkan Allah akan memberikan ri'aya kamilah. Ri'ayatul kubro.
penjagaan, pengasuhan yang sangat multi sempurna kepada orang ini sampai ia kelak membesar, sampai ia wafat, ia tidak digoda oleh syaitan, dikecoh oleh syaitan, seperti banyaknya orang yang tergoda oleh syaitan di hari-hari, di hari-harinya, di siang dan malamnya, terjebak kepada miras, terjebak pada perzinahan, terjebak pada perjudian, terjebak kepada hal-hal yang mungkar lainnya, kepada kerusakan akhir. Ini semua sebab godaan syaitan yang menghantamnya. Ini semua sudah di-cut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dibentengi sebelum kita lahir dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jika kita mengamalkannya, belum lahir sudah dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terjaga oleh sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir masih berupa satu sel dari jutaan sel mani, baru masuk ke alam lahir sudah terjaga itu oleh doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa diotak-atik oleh setan. Saudara-saudariku yang kumuliakan, lahir diadzankan lagi. Telinga suara yang pertama kali ia dengar adalah suara Allahu Akbar, Allahu Akbar dari ayah. Lalu kemudian dia kembali ke pelukan ibunya, disusui oleh ibunya. Ibunya juga orang yang doyan ngaji. Ya, saat ia ngaji, saat ia nyusui bayinya sekalian ambil ngaji. Ini nyusui bayi ibu-ibu zaman sekarang sambil ngerumpi. Wah, terus aib orang dibahas terus sambil nyusui bayinya. Makin apa semangat bicarakan aib orang lain, makin dia enggak peduli waktu menyusui bayinya. Ini keadaan masa zaman sekarang. Maka oleh sebab itu kita layak berpikir mana hal yang baik untuk kita teruskan, mana hal yang tidak baik untuk kita teruskan. Ini hadis ini menjaga generasi yang akan datang. Jika kita semua mengamalkannya, jemaah majlis Rasulullah ataupun jemaah majlis ta'lim lainnya, semua muslim, enggak usah semua muslim lah, seandainya 10% saja muslimin mengamalkan ini, maka 10% generasi muslimin yang akan datang semuanya tidak bisa digoda oleh setan. Merupakan satu kemenangan besar, merupakan satu keberuntungan dan kemajuan besar bagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga generasi ini akan muncul, dan semoga ajaran ini dibawa oleh kita yang menjadi pembawanya dan menjadi pemula perintisnya, sampai kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dan beliau mengucapkan terima kasih karena kita mengedarkan hadis ini kemana-mana di antara orang-orang yang sudah menikah. Kamu doanya ini kalau seandainya mau kumpul sama istri, ini menjaga generasimu dan lain sebagainya. Saudari-saudariku, saudara-saudaraku yang kumuliakan, kita lanjut kepada kitab Risalatul Jami'ah oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi alaihi rahmatullah, di mana malam ini kita masih bicara seputar basmalah. Mungkin kita mungkin berakhir malam ini, saya persingkat, atau kalau enggak masih belum sempat, ya kita lanjut lagi nanti malam Selasa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan basmalah ini, dijelaskan oleh Imam At-Tabari, adalah barakah wal amr. Dalam ini maknanya, kelihatannya sempit kata-katanya, barakah wal amr. Barakah maksudnya apa? Melipat gandakan pahala dan kemuliaan menjadi lebih dari yang semestinya.
Dengan mengucap basmalah, terbukalah seluruh pintu-pintu kemuliaan yang pernah ada dibuka oleh Allah dan yang belum pernah terbuka oleh Allah SWT kepada hamba tersebut. Karena dengan kalimat bismillah, dengan nama Allah, maka justru sungguh dengan nama Allah itu semua terjadi dan dengan nama itu semua tidak terjadi. Kalimat itu terikat dengan kalimat kun fayakun. Kalau seandainya Allah SWT tidak menciptakan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah kalimat itu, maka sungguh alam semesta ini tidak akan ada satupun yang bisa mampu bermaksiat kepada Allah SWT. Semuanya akan tunduk sujud kepada Allah. Namun Allah teruskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maknanya? Nanti kita teruskan. Sebelum kita lanjut ke Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mengetahui kalimat setelah bismi, kemarin dibahas ba sin mim, ya kan? Ba bahaullah sin sanauh mim mamlakatuh. Ba adalah bahaullah, yaitu kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, kewibawaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sin adalah sana'u, yaitu cahaya, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dari cahayanya tentunya terikat dengan penciptaan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mamlakatuh, setelah itu kerajaannya. Allah mencipta cahayanya dulu, setelah itu baru mencipta kerajaan alam semesta, kerajaan dunia, kerajaan barzakh dan kerajaan akhirah. So. Saudara-saudariku yang kumuliakan, hadirin hadirat, saya mohon doa dalam hal ini. Kita berada di dalam pemulihan. Saya dalam berada di dalam pemulihan. Justru pemulihan menuju kepulihan itu ternyata banyak menghalangi saya untuk bergerak gerik ke sana kemari. Jadi membuat saya sulit untuk bergerak, karena mulai proses untuk penyembuhan itu ternyata kalau masih apa belum terlalu sembuh masih bisa ke sana kemari. Sudah mulai proses penyembuhan dekat, ke sana kemari agak repot kita, ya. Jadi terpaksa saya tidak menghadiri acara kita secara jasadiyah, tapi secara ruh kita, ruhani kita dan hati kita bersatu. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kita lanjut lagi. Bahwa ba sin mim, yaitu bismi, sudah kita baca. Selanjutnya Allah, kalimat Allah. Mungkin sudah terdahulu penjelasannya kalimat Allah dari tafsir Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-ilah alladziina ya'lahuun wa yata'allahuuna ilaihin nas, ini sudah kita bahas. Yaitu ringkasnya tempat mengadu dan tempat mencari perlindungan bagi manusia. Maka kalau diringkas, lebih ringkas lagi, maka makna basmalah itu, makna kalimat Allah adalah gerbang harapan. Harapan, gerbang harapan yang abadi. Coba renungkan ucapan ini. Gerbang harapan yang abadi bagi mereka yang mulia dalam amal saleh dan bagi mereka yang pendosa, bagi penduduk surga dan penduduk neraka, bagi yang di alam kubur, bagi yang di dunia. Kalau mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah gerbang harapan bagi seluruh makhluk, apa gunanya mereka berharap kepada selain Allah? Tapi kita dengan kelemahan iman kita justru menjadikan Allah itu orang
Allah itu zat atau yang terakhir diharapkan. Sudah kesana kemari enggak ada yang nolong, baru ke Allah. Dijadikan Allah paling akhir. Sudah makhluknya semua enggak ada yang nolong, baru ya Allah, saya kesana kemari enggak ada yang bantu saya dan sebagainya. Itu termasuk orang yang kuat imannya. Kalau orang lain sudah keluar kemana-mana. Itu yang salah satu orang-orang yang kuat imannya begitu. Padahal dia membelakangkan Allah paling belakang. Kalau seandainya dia orang yang sedingin, sebelum dia ke makhluk, dia ke Allah SWT. Kalau sudah ke Allah SWT tidak, maka tidak ada jawaban daripada makhluk. Tidak ada pergunanya aku berharap kepada makhluk kalau sang pencipta seluruh hajat tidak memberiku. Demikian kalau John pada sedigin radhiyallahu anhu wardahum hadis ini selesai kita baca, kita masih tadi dalam pembahasan basmalah. Kalimat basmalah tadi hadisnya sudah dijelaskan juga, kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa alam semesta ini tertahan dari kehancuran selama masih ada yang menyebut nama Allah, Allah. Riwayat sahih Muslim. Dan alam semesta ini masih tetap tidak akan menimpa orang yang berzikir Allah, Allah. Pegang azimat teragung dan terkuat yang ada di alam semesta ini. Ini adalah azimat terkuat yang ada di alam. Yang dengan menggenggamnya dengan kuat-kuat dengan hatimu, alam semesta ini tunduk. Kenapa tunduk? Mereka tidak hancur selama masih ada yang membacanya. Lebih mendalamnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang berzikir dengan nama Allah, Allah sebagai penahan bala, penahan musibah. Maka beruntunglah mereka yang mau mendalami dan terus merenungkan agungnya nama Allah yang artinya gerbang harapan. Wahai gerbang harapan, alangkah indahnya namamu. Bagaimana indahnya zatmu, pastikan kami kelak akan berjumpa denganmu dan melihat keindahan zatmu ya Rahman ya Rahim. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kita lanjutkan sedikit. Daripada basmalah dijelaskan oleh Imam At-Tabari bahwa basmalah ada kalimat Allah Subhanahu wa taala huwallazi yu'bad wa la ya'bud. Dia adalah yang disembah dan tidak menyembah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah, layak disembah maksudnya. Yang menyembah yang lain tentunya bukan pada jalan yang benar. Yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak layak menyembah siapapun. Demikian kemahatunggalan Allah yang semakin mendalam semakin kita pelajari rahasia kemuliaan tauhid ini. Saudara-saudariku yang kumuliakan, dan basmalah itu mempunyai hukum. Ahkamul basmalah disebut oleh para fuqaha. Orang bicara basmalah, 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 tahu enggak hukumnya? Hukumnya basmalah itu apa? Hukumnya basmalah itu bisa jadi empat. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Enggak ada mubahnya. Orang yang menyebut nama Allah SWT untuk hal-hal yang tiada suatu kemuliaan ibadah padanya, maka hal itu semestinya mubah. Tapi karena pakai basmalah, jadi pahala. Seorang memindahkan kertas ini, hadis yang kita dengar ini tadi, kita memindahkannya ke sini, tapi pakai bismillah, bismillah, dapat pahala. Semestinya memindahkan ini tidak dapat pahala, karena bukan hal ibadah, atau memindahkan barang, memindahkan yang lainnya. Tapi kita menyebut basmalah jadi ibadah, jadi sunnah, gak ada mubahnya. Kok sunnah, Bib? Iya, karena Rasulullah SAW dalam segala perbuatannya selalu membaca basmalah.
duduk masmalah, berdiri masmalah, kemana basmalah, kesini basmalah, kesitu. Segala hal yang diperbuat oleh Nabi SAW pasti dengan bismillah. Segala-galanya selalu dengan bismillah. Rasulullah SAW tidak memulai suatu perbuatan terkecuali dengan bismillah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, jadi hukum bismillah itu ada empat. Yang pertama wajib. Wajib seperti di dalam madhab Syafi'i dan madhab yang mengambil pendapat bahwa bismillah itu adalah ayat daripada ayat suratul Fatihah. Ada madhab lain yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan ayat dari suratul Fatihah, tapi dia adalah tambahan dari Rasulullah SAW saja. Namun hal ini dipertentangkan antara ulama madhab Syafi'i. Dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa kalau seandainya basmalah itu adalah bukan dari ayat Al-Quran, lalu kenapa Nabi SAW menjadikan basmalah di seluruh ayat kecuali surat At-Taubah? Kenapa ada kecualinya? Menunjukkan basmalah itu adalah awal daripada semua ayat. Kalau bukan awal dari semua ayat, pasti surat At-Taubah ada basmalahnya. Sedangkan itu semua perintah Rasul. Ini ayat sekian sampai ayat sekian, misalnya turun di Madinah, taruh di surat Anu. Namanya surat-surat, itu Rasul yang beri nama. Kedudukannya surat ini, ayat ini, lima ayat turun, taruh di surat Anu. Semuanya diperintah oleh Rasul dengan mengawalinya dengan basmalah. Lalu kenapa kita memenggal basmalah dari Fatihah? Padahal ia adalah sab'ul matani. Digelari oleh Nabi SAW itu tujuh ayat yang luhur. Namun mereka yang berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan ayat, bahwa mereka menemukan banyak, ada beberapa riwayat sahih bahwa Rasulullah SAW mengajarkan Fatihah tanpa basmalah. Masing-masing dengan pendapatnya. Ya. Itu hukumnya wajib. Dan juga ada dalam banyak ibadah-ibadah lainnya yang memang ibadah yang wajib, maka menjadi wajib hukumnya. Selanjutnya hukum yang sunnah adalah pada ibadah-ibadah yang sunnah. Kita mengucapkan basmalah, wudu dan lain sebagainya, kita mengucapkan basmalah sebelumnya. Hal itu adalah hal yang sunnah. Mubah enggak ada. Mubah itu dilakukan atau ditinggalkan, tidak dapat pahala, enggak dapat dosa. Enggak ada untuk basmalah. Basmalah semuanya dapat pahala walaupun hal yang bukan ibadah. Jadi makruh kalau basmalah digunakan untuk berbuat hal yang makruh. Suatu hal perbuatan yang makruh ia awali dengan basmalah, maka jadilah makruh hukumnya. Enggak ada pahalanya, malah enggak dapat, dia tidak dapat dosa karena hal yang makruh, bukan hal yang haram. Tapi dia juga tidak mendapatkan dia mendapatkan pahala jika meninggalkannya, dan jika ia melakukannya maka ia tidak mendapatkan dosa. La yu'aqab ala tarkihi wa yuthabu ala fi'lihi, yaitu tidak dosa kalau dilakukan, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu mubah, itu makruh. Kalau mubah, kalau haram adalah orang yang melakukan hal yang haram diawali dengan basmalah. Dah, gitu aja dah. Jadi saya permudah lagi. Hukum basmalah itu empat. Bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Ya.
Demikian hukum-hukum basmalah. Lalu, aduh belum selesai ini. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kita belum bicara Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini baru basmalah, baru bismillah. Insyaallah kita akan teruskan di malam Selasa yang akan datang. Saya bisa hadir dengan jasad dan hadir dengan ruh, hadir dengan hati, dan juga kita semua, dan mohon doa kesembuhan. Saya ini semakin pulih, bukannya sakit ya. Semakin pulih, tapi menuju kepulihan itu adalah ada fase-fase tertentu yang harus dilewati, yang tidak semuanya itu juga enggak semua saya taatin. Ya, kalau dengar kata apa katanya prof ya, enggak boleh naik tangga. Ya, terus enggak boleh duduk di bawah kayak gini. Enggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti pengaruh tulang belakangnya. Macam-macam lah pantangannya yang banyak juga. Saya langgar juga ya, enggak semuanya saya ikuti. Ya, juga insyaallah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin luas, semakin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya acara akbar kita 24 Januari yaitu Maulid Akbar 12 Rabiul Awal 1434 Hijriah dari hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara itu sukses zahir dan batin, bawa keberkahan bagi kita zahir dan batin, dan kemudahan, dan semakin terjauhnya kita dari musibah-musibah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudariku yang ingin berperan serta untuk acara ini, maka berperan sertalah, karena ini hadiah ulang tahun untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudara-saudariku yang kumuliakan, kita berzikir bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh yang sulit dari kita, mengubahnya menjadi kemudahan zahir dan batin, dan Allah SWT mencukupkan cobaan-cobaan yang datang kepada kita dan menggantikannya dengan keberkahan dan dengan anugerah. Faqulu jami'an ya Allah, 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 banyak menggunakan nama itu. Ya Allah, 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 nama yang dikatakan oleh para ahli ma'rifah sultan zikir, raja dari semua zikir. Ya Allah, 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 dosa-dosa kami, ya Allah, ya kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tenggelamkan di dalam samudra keagungan nama-Mu yang Maha Menyayangi, Maha Memaafkan, Maha Lemah Lembut, Maha Berkasih Sayang. Semua sifat itu ada pada nama-Mu, ya Allah, 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 damaikan kami, jauhkan Jakarta dari musibah, juga dari kota-kota di wilayah sekitar, dari bangsa kami, dari negeri muslimin terbesar di muka bumi, dan di seluruh wilayah muslimin muslimat, ya Allah, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, 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 la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Saudara-saudariku yang kumuliakan, majlis Rasulullah SAW ini Allah semakin beri hidayah dan Allah SWT terus mendorong untuk kita semakin maju dan semakin maju. InsyaAllah hari 24 Januari itu setelah menghadiri acara maulid di sini, di Monas, InsyaAllah saya akan langsung berangkat ke bandara untuk menuju Swiss, ya. Di wilayah Nevada, ya. Geneva, wilayah Swiss, untuk pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, seluruh agama di wilayah tersebut, dengan munasabah Maulid Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh agama semuanya diundang, dikatakan sekitar 20 tokoh saja yang diundang. 20 tokoh, saya baru tahu kalau agama di dunia ini ada 20 rupanya. Insyaallah acara itu sukses dan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sang Nabi selalu diidolakan dan semakin diidolakan oleh penduduk bumi. Amin Allahumma amin. Selanjutnya bulan Juni insyaallah di Myanmar. Undangan-undangan dari luar negeri insyaallah terus berdatangan dan insyaallah minggu ini ada pertemuan dengan duta, kunjungan Duta Besar Amerika Serikat ke kediaman saya di minggu ini, harinya belum dijelaskan tepatnya, tapi yang jelas hal ini menunjukkan majelis Rasulullah SAW mulai masuk ke dalam relung hati mereka bahwa majelis ini bukan majelis yang memusuhi yang berbeda agama, tapi lebih bersifat toleransi dan membimbing yang berbeda agama untuk mengetahui Islam lebih dalam. Lepas dari mereka ingin masuk Islam atau tidak, namun majelis ini selalu memberikan tuntunan pada mereka yang belum paham mengenai Islam. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan jaringan dakwah kita semakin luas, semakin masyhur zahir dan batin, situasinya, kondisinya, kualitasnya dan kuantitasnya. Kalau kualitas dan kuantitas kita sudah buktikan kemarin malam tahun baru, kualitasnya alhamdulillah luar biasa banyaknya. Kuantitasnya, kualitasnya lihat saja, enggak ada satupun yang bubar. Ya, kualitas dan kuantitasnya alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kekuatan. Semoga semakin Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kembali kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu doa penutup oleh guru kita yang kita cintai, Fadilatul Sayyid Ad-Da'i ila Allah Al-Habib Hud bin Muhammad Baqir Al-Attas, itafaddal mashkura. Ya Rasulullah. Thank you.
وصلي وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقبض الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير الخزايا المخذولين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعذبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك.